masih nggak nyangka. Modifikasi ini cuman 500 juta. Amerika semua. Cuman ada satu doang, partai yang nggak Amerika. Tapi sama sekali nggak kelihatan. Aku bisa jamin. Guys, 500 juta modifikasi Jeep JL udah bisa dapat kayak gini. Gak cuman dari looks-nya aja yang berubah, tapi ada juga beberapa faktor yang menambah safety dari mobil ini. Gokil, jadi gak asal-asalan untuk modifikasi. Konsep ini konsep untuk Jeep kota, tapi masih bisa buat light off-road. Gimana kalau kita namain mobil ini si Mr. Black? Setuju gak? Mr. Black. Jangan lupa namanya Mr. Black. Deh guys. Mulai dari modifikasi yang pertama, yaitu di bagian bumper depan. Ini ada bumper depan dari Smithy Build. Smithy Build ini bisa dipasang di mobil Jeep JK juga guys. Jadi nggak cuma Jeep JL aja nih. Ini ada XRC tipenya tuh, varian dari Smithy Build. Yang dimana untuk slot winchnya sendiri, dia bisa hingga VR Evo 8 yang sintetik. Sebenarnya kalian mau upgrade juga ke 10-12 masih bisa, karena untuk dimensinya sendiri itu ya nggak jauh beda. Dan kalau masih pakai waran juga nih dari Xeon, aku bisa jamin ini masih bisa, masih muat. Gokil. Tapi kalau 8274 tak dulu, nggak bisa, sorry guys. Mungkin kalau mau kita potong custom bracket, kita panggil selamat mat custom dulu ya. Yeah. Ya kan. Dan di bagian depan ya guys, kalian bisa lihat juga ada warna merah-merah. Merahnya itu kayak merah originalnya mobil Jeep. Kayak merah logo Warren. Ini ada sakel ataupun kita bilangnya tapal kuda, bearing. Ya ini buat ngebantu aja lah, sekalian variasi juga. Biar ada aksen merah di bagian depan dari mobil Jeep JL Mr. Black ini. Dan ada lampu juga guys. Dari Baha Design. Ini tuh termasuk zona 2 sebenarnya kalau di depan. Tapi sebenarnya untuk favorit dari Baha Design sendiri masih bisa guys buat dipasang di bagian pilar. Karena menurut saya LP4 ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Jadi sedang-sedang aja. Contohnya kayak lampu yang di atas juga kan. Nanti kita ke atas guys. Kita lihat dari looks-nya dulu, kita nikmatin nih. Ah, enak banget guys. Looks-nya bener-bener dari depan tuh orang tuh udah ngeliat Mr. Black, udah tahu. Dan grillnya juga ada berubah nih guys. Kita pakai grill, ini bilangnya grill yang transformer, karena ada lampu juga LED warna kuning di bagian depan. Dan kalau kalian lihat ke dalam lagi sedikit, ini ada pelindung headlamp dari rugged ridge, full besi juga guys. Mantap. Ah, pokoknya aku suka banget. Dan bro, mana nih lampu sennya? Lampu sen? Tenang, ini lampu sennya ada kecil. Kalau kita bilangnya eagle eye, ada yang bilang juga ini mata kucing, karena adanya di samping nih. Keren kan? Jadi semua konsepnya stabi, mulai dari bumper, fender juga ini stabi. Kita install pakai DV8. Untuk DV8 sendiri, ini fender yang sama seperti mobilnya Grey. Kalau kalian inget Grey, Grey itu ya saudaranya dari si Jogger, Jeep Gladiator yang kita upgrade juga pakai Evo 4 inch. Dan ngomong-ngomong ban juga nih, bannya udah gede, tapi dia nggak lift kit. Hah? Kok bisa bro? Bisa om jawabannya, karena si fendernya ini. Jadi kalau kalian pengen ban yang gede, contoh kayak Jeep JL ini, pakai ban ukuran 37, 12,5, ringnya 20. Otomatis, velgnya pasti ring 20. Kali ini pakai fuel. Dia punya offsetnya agak keluar ya. Dia offsetnya minus berarti untuk fuel sendiri nih guys. Ini pakai Maxxis yang tipenya Rush Air. Ya, kalian bisa lihat kalau ban kayak gini berarti udah MT nih. Nggak di lift kit guys, cuman ganti shock aja. Biar lebih nyaman. Shocknya pakai dari King, tapi yang single. Tapi tenang, untuk King sendiri ya memang merupakan salah satu pilihan buat kalian nih yang punya Jeep. Itu rekomendasi juga dari Pioneer Jeep, selain dari Falcon yang piggyback. Untuk King sendiri yang single, ini satu,
pasti lebih nyaman daripada yang standar. Aku bisa jamin, kalau nggak nyaman, kalian balikin aja. Kalian copotin, niking, pakai yang lama. Karena king yang ini, dia tuh jumlah nitrogen dan juga jumlah olinya itu lebih banyak daripada yang standar. Dan pasti untuk seal-sealnya jauh lebih awet daripada yang standar. Aku bisa jamin 100%. Intinya, kalau nggak nyaman, balikin, copot kingnya, ganti, pakai yang baru aja. Pakai Falcon Piggy Bank maksudnya. Kan ini belum dilip kit. Oke, guys. Kalau inner fender otomatis sudah bawaan dari si DVT-nya sendiri. Karena kan ya udah satu paket. Gitu. Bracket pilar dari Baha Design. Kiri, dia tuh nggak cuma ngeluarin lampu-lampu aja. Kata juga, jujur, untuk bracket dari Baha Design sendiri, aku suka banget sama desainnya. Dan beberapa komentar dari owner Jeep yang udah install juga nih, bracket dari Baha Design. Dia bilang, kita s**t juga. Karena apanya guys, di sini membentuk aksen di mana ini mobil tuh terlihat lebih luxe, lebih mewah, dan pastinya lebih elegan. Ada logo di samping sini, dan ini dia masuk zona 3 dan juga zona 4 dari Baha Design. Ini ada Squadron Sport juga, yang lensanya sebenarnya bisa diganti. Oh, aku mau notes juga nih. Semua lampu dari Baha Design itu bisa diganti guys, untuk lensanya. Kayak gitu, simple banget kan? Jadi kalian nggak usah ngeluarin duit lagi buat beli lampu yang beda-beda. Yang amber, yang clear, nggak usah. Baha Design udah cukup banget buat kalian install. Dan nih guys, di atas ada ProLink 8 XL tipenya yang sport dari Baha Design juga. Jadi untuk di bagian kanannya itu full blur. Lalu di bagian ke kirinya sedikit nih, atau ke kanannya gitu ya, ngerucut lagi ke dalam. Ini dia ada clear, ada blur. Kalian cuman keluarin uang 400 perak sehari buat punya lampu ini. Gokil banget kan? Lampu yang long life, long time, bisa sampai puluhan tahun. Mungkin kayaknya kalau Jeep sama lampunya, lebih awet lampunya. Jadi kan lampunya bisa dipakai buat mobilnya nanti. Yang lain, mungkin Jeep Wrangler akan ngeluarin tipe-tipe terbarunya lagi setelah Gladiator. Who knows? Jadi lampunya bisa dipakai. Gokil. Nah, guys. Kita lanjut ke bagian samping yuk. Tapi biar lebih enak, aku kasih dulu cuplikan mobil dari samping si Mr. Black. Let's go. Jadi itu dia bagian samping dari Mr. Black. Sekarang aku sudah ada di samping Mr. Black. Nah, yang tadi aku bilang nih, jadi semuanya full Amerika, cuman ada satu part aja. Tapi tenang, walaupun bukan Amerika, ini masih keren. Fit sama tampilan semuanya. Aku buka dulu kuncinya. Oke, ini dia guys. Ada step elektrik yang dimana panjangnya udah fit dengan Jeep JL 4 pintu. Dan karena ini elektrik, pastinya otomatis naik pada saat pintu ditutup. Otomatis kebuka pada saat pintu dibuka. Dan oh ya, dia kan delay time-nya itu 1 banding 1. Beda dengan AMP kan dia 1 banding 2. Kalau 1 banding 2 tuh maksudnya 1. 1. Kalau AMP dia 2 detik. Jadi agak lebih lama sedikit, guys. Kayak gitu ya. Cuman nggak ngaruh. Dan aku juga mau infoin ini udah IP68. Jadi udah tahan air, tahan lumpur, tahan debu juga. Masih aman buat dipakai off-road, off-road ringan. Ya, off-road berat kalau kalian mau elektrik, sayang, sayang, jangan sayang ya. Pakai yang lain aja mendingan, oh, pakai JK ataupun TAF gitu atau ya hardtop. Kayaknya JL masih sayang banget. Enggak. Dan ini di doorstep juga ada, guys. Untuk doorstep sendiri, dia tuh bisa menahan beban hingga 160 lbs. Berarti kurang lebih di 90-an kilo. Berat aku sekarang ini masih di angka 69 lah ya. 70 lah anggap aja. Nih, aku akan cobain untuk naik ke atas ya, guys. Nah, ini kalian bisa lihat, ini aman banget buat diinjot-injot juga. Tuh, jadi kalian bisa kan buat ngelap-ngelap bagian atas. Kayak gitu. Itu pastinya aman banget. Atau mungkin next kalian punya roof rack, bisa kan dilap-lap di atasnya gitu. Mau naruh barang juga gampang banget jadinya. Easy nih, easy way. Please buat pengguna Jeep JL, jadilah smart people. Jadi ini walaupun kecil, walaupun kayaknya buat apa sih nggak perlu, pasang aja om, pasti bakalan berguna nanti. Aku bisa jamin 100%.
Sekarang saatnya kita intip bagian belakangnya, yuk. Let's go. Oke guys, jadi kita udah ke bagian belakangnya nih. Dan yang paling aku suka dari bagian ini adalah tire carrier-nya untuk bagian belakang. Jadi bagian belakang ini ada tire carrier dari Terraflex yang heavy duty Alpha. Jadi jangan lupa nih, kalau kalian udah pakai ban lebih besar kayak gini, dia pasti bobotnya bertambah besar dong, bertambah berat juga. Masih aman guys, kalau dibuka kayak gitu. Buat kalian mungkin yang terburu-buru, masih aman, dan jangan lupa dengerin nih. Langsung blek. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai yang heavy duty dari Terraflex, dia tuh bakalan keganjel dulu guys, tapi dua kali bunyi. Jadi deg-deg sekilas emang. Tapi kalau udah pakai yang kayak gini, langsung sekali doang. Jadi ini aman, dan pastinya engsel di bagian sini tuh nggak akan turun, nggak akan kendor. Jangan lupa, ini tipenya yang Terraflex. Dan ada pelindung lampu belakang juga nih dari Rugged Ridge. Depan belakang lah ya. Depan tuh buat melindungi headlamp, belakang untuk melindungi stop lamp. Jadi selain dari menambah nilai estetik dari sebuah mobil, ini ada fungsinya juga. Jadi contoh, misal kalian lagi ke hutan, lagi ngelewatin daun-daun ranting-ranting gitu, kena lampu-lampu, masih aman guys, masih ada pelindungnya. Dan jangan lupa nih, di belakang ada juga bumper dari Smithy Build. Nah ini keuntungan dari Smithy Build adalah dia tuh agak lebar, jadi kalian bisa berpijak pada di bagian belakangnya. Masih tetap bisa naruh barang di bagian atas, lebih enak kan. Mungkin kalau bumper yang lain dia agak sempit gitu ya, agak nggak lebar, jadi agak susah buat naik ke atas. Dan ini ada kids receiver juga. Jadi ya mungkin omnya next bakalan dipakai buat off-road, atau dia punya karavan lain buat ditarik di sini sepedanya, mungkin kita nggak tahu. Nah ini juga nih udah plug and play buat lampu atau kamera bagian belakangnya nih. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing. Aduh, kamera gua ntar taruh mana bro? Masa taruh bawah kayak mobil Avanza? Nah enggak dong om, pastinya ditaruh di tengah, sama seperti fungsi awalnya ataupun sama seperti tempat posisi awalnya. Dan nah ini dia, ada daring juga di bagian belakang, menambah nilai estetik dari sebuah mobil. Ini kalau kalian lihat nih, ada baer.com, bigger is better. Udah tahu dong apa? Yes, dia udah install big brake kit. Nanti kita intip ke bagian bawahnya yuk. Tapi sebelum itu, aku juga mau infoin, dia udah ganti knalpot guys. Pakai knalpot InGen khusus untuk Jeep JL. Yang ini tabung belakangnya aja, tapi dapat tipnya juga, dia warnanya itu yang dove black. Dan dia udah dual exhaust. Jadi untuk suaranya, dia tuh lebih ngebass, lebih besar juga. Kalau dibandingin sama Borla gimana om? Nah, kalau Borla lu tipikalnya dia agak bulat. Kalau si InGen ini, dia bulat juga, tapi lebih besar bassnya, lebih ngebass. Dan pastinya kalau dipakai di RPM rendah, dia masih aman, DB-nya slow banget. Masih enak di kuping lah, walaupun kita di luar, lagi di samping naik motornya nih, pengendara sebelahnya itu nggak akan kebisikan sama suara dari knalpot InGen-nya. Dan jangan lupa nih, aku juga ini kelupaan satu, aku ingetin untuk sensor-sensornya guys. Sensor depan aman, sensor belakang aman, karena di sini udah disediain nih ada tempat ataupun lubang sensor untuk Jeep JL kalian. Jadi semua fungsi sensornya aman semua guys. Ya udah, terakhir aku akan infoin ke kalian nih yang sesuai janji aku, ada big brake kit dari Baer. Yuk kita intip. Let's go. Oke guys, gimana nih? Dengan budget 500 juta rupiah aja, kalian bisa memiliki mobil impian kayak gini untuk hasil modifikasinya. Keren kan? Dan otomatis aku sih bisa jamin ini bakalan bikin kalian lebih keren daripada teman-teman di tongkrongan kalian nih. Kalau looks kayak gini sih paling enak kita ke pick 2 nih. Kita nyari cewek-cewek ini cici-cici di pick 2, atau enggak kita ke Jaksel cari anak gaul di Jaksel ya.
tapi kayaknya nggak level juga sih. Pakai mobil mahal kayak gini, kita main ke sana. Mungkin lebih cocok lagi kita pakai buat touring aja guys, karena mobilnya udah bisa dipakai untuk light off-road. Keren kan? Jadi walaupun pendek, tapi speknya ini benar-benar spek untuk light off-road. Kalau extreme off-road, nah tadi lu deh, mikir-mikir dua kali, sayang banget. Cacatnya masih pada mulus, tapi terserah ownernya sih mau dipakai apa enggak ya. Dan yaudah nih guys, kalau kalian pengen modifikasi mobilnya kayak gini, atau kalian sudah punya konsep dan sudah punya budget pastinya, bisa konsultasiin dulu ke Pioneer Jeep, bisa melalui Johannes, melalui Henry, melalui Vincentius, atau melalui saya juga bisa nih. Langsung aja datang ke Ruko Cempaka Mas, Blok A nomor 32. Atau kalian bisa telepon kita di 0822-1101-101. Atau kalian bisa DM Instagram di @pioneerjeep. Tepatnya, jangan yang lain, karena banyak banget fake account Instagram dari Pioneer Jeep. Itu dia untuk video kali ini, aku rasa udah cukup informasi yang sudah aku berikan ke kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih nih, kurang lebihnya aku ucapkan mohon maaf. Mungkin lebih detailnya kalian bisa cek juga di deskripsi untuk barang-barang apa aja nih yang sudah diinstal di mobil ini dengan budget kurang lebih 500 juta. Nggak lebih, lebih kurang malah. Kurang dari 500 juta. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Young, tell me reckless, gold in my soul, got the same on my necklace.